Wow, teman-teman semuanya, saya ucapkan selamat siang dari Bandung. Ya, kembali bersama saya Dani Arisandi di jalur kereta api cepat Jakarta Bandung di hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 ya. Seperti biasa, saya akan mengupdate untuk progres flyover. Oke, kita terbang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, siang hari ini sekitar pukul 12 siang ya. Saya bersama Kang Eko aja dan ada Kang Diankora nih. Halo, sebentar nih ada Kang Diankora tuh. Halo. Halo Kakak. Assalamualaikum. Ini ada Kang Eko sebentar. Oke, kita langsung aja ya ke flyover-nya. Bentar. Oke. Kita langsung aja ya. Hari ini ada kunjungan kerja sepertinya karena ramai sekali nih teman-teman di area flyover. Ada kunjungan kerja sepertinya untuk mengecek flyover, di mana untuk pengerjaan flyover ini benar-benar harus segera selesai ya. Oke, kita mulai dari sini ya, teman-teman. Nah, untuk akses baru di sini sudah pengecoran tahap kedua ya. Kemarin masih terlihat coran lantai dasar ya. Nah, ini sudah ditebalkan, teman-teman. Tuh. Kita di mode smooth terlebih dahulu. Ayo mobil pejabat apa, Mas? Ke selatan kayaknya, kayak kok. Selatan itu tadi pas ngabring. Nah, ini sudah di pengecoran tahap kedua ya. Oh, masuk pasirnya. Dan ini ujungnya kemarin baru sampai lantai dasarnya baru sampai ini nih. Nah, oke. Kita langsung aja bergerak ke selatan ya. Dan untuk cuaca di siang hari ini di Bandung Raya lumayan cukup cerah ya, dibandingkan hari kemarin berawan, teman-teman. Oke, ini untuk kemarin ada pemasangan pagar ya, tepat di jalur crossing di jalur rel kereta cepat Jakarta Bandung. Nampaknya sepertinya sudah terpasang ya. Kiri kanan nih. Mudah-mudahan untuk jembatan atau flyover sudah bisa beres sebelum 17 Agustus ya. Nah, ini untuk pagarnya, pagar teralis sudah terpasang ya. Kiri kanan, oke, mantap. Oke, di jam out. Nah, untuk akses warga kita cek ke ujung selatannya, di mana bisa teman-teman lihat di sini. Tuh, untuk pembatas jembatannya tuh keren ya, sudah jadi semuanya nih. Tuh, hampir keseluruhannya ya. Ini untuk jembatan atau pembatas jembatannya di selatannya sudah jadi ya. Nah, ini aksesnya kemarin masih bolong ya di ujung abutmen di sini, dan sekarang sudah diisi oleh material tanah, pasir, maupun batu mungkin ya. Kemarin ada pemadatan di sini. Tuh, jadi sudah tersambung ya, teman-teman. Tuh, langsung tersambung ya. Oke, sudah tersambung ya.
sudah tinggi, ditinggikan ini, dipadatkan ya. Tuh. Kemarin masih kosong ya, daerah ini belum ada material tanah. Ini pekerja kemungkinan lagi istirahat ya, ini pada di jam istirahat di siang hari. Oke. Kita dicek ke bagian area lobi. Kemarin persiapan akan pemasangan papan nama ya. Apakah ada progres pergerakan di sini? Sepertinya belum terpasang teman-teman ini. Namun untuk krennya sudah tidak ada ya. Atau berpindah ya ke sini, ke sebelah kiri nih krennya. Oh ya, ini krennya pindah ya. 40 meter. Di ketinggian 40 meter. Ini krennya sudah berpindah nih. Di pinggir ya nih. Kemarin di depan nih. Di area ini nih. Nih. Sudah disiapkan untuk pondasinya mungkin di sini ya. Oke, mantap. Oke, cukup. Oke, kita melihat lagi nih area ini bagian depannya. Oh ya teman-teman, saya ucapkan terima kasih ya yang sudah klik tayangan ini. Salam sehat, salam sukses, salam untuk Indonesia maju. Dan jika yang baru menemukan channel Dani Arsandi, jangan lupa tekan tombol subscribe. Nah, terjadi terbang. Sudah mau bilang sehari ini, kemana tadi ngomong mobil? Kemarin nanya. Ternyata mau tadi yang ikut. Oke, mantap, luar biasa progresnya. Mudah-mudahan kemungkinan tanggal sebelum Agustus ya, 17 Agustus atau mungkin ditargetkan tanggal 10 Agustus. Untuk flyover ini sudah segera selesai ya. Mudah-mudahan ya, semoga bisa berjalan dengan lancar teman-teman. Kan itu di aspalnya kan. Nah, ke sini berbelok nih. Tuh terlihat ya pembatasnya, backistingnya tuh berbelok. Oke, mantap. Kemungkinan tinggal di sisi sebelah utara ya, masih banyak sekali pengerjaan ya yang belum selesai. Mudah-mudahan bisa selesai dengan jadwal ya. Nah, ini setelah pengecoran tahap awal nantinya kemungkinan akan di aspal ya, seperti jembatan-jembatan di kawasan jalur kereta cepat, seperti di kawasan sisi sebelah baratnya ya, itu ada jembatan, dan di kawasan Mengger ya. Namun di sini dibandingkan dengan flyover di sisi barat stasiun Tegaluar, di sini kemungkinan agak lebar ya teman-teman. Nah, namun untuk trotoarnya di sini tidak begitu lebar ya. Kita di zoom nih. Nah, ini trotoarnya nih. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Mungkin ini untuk video terbaru dari channel Dani Arisandi.
sekaligus saya akan akhiri untuk laporan visual hari ini di hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023. Saya ucapkan selamat siang dari kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.